Sumber intelijen Ukraina merilis video yang menunjukkan drone laut Ukraina menyerang dan menabrak kapal pendarat Olenegorsky Gornyak milik Angkatan Laut Rusia. Sumber itu mengatakan serangan itu dipimpin oleh Badan Keamanan dan Angkatan Laut Ukraina di dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone laut Ukraina menyerang pangkalan Angkatan Laut Rusia di dekat pelabuhan Laut Hitam Novorossiysk, pusat utama ekspor Rusia, dan dihancurkan oleh kapal perang Rusia. Ukraina berulang kali menggunakan drone laut untuk menyerang balik armada Angkatan Laut Rusia yang mendominasi Laut Hitam dan memungkinkan Moskow mencegah Ukraina mengekspor biji-bijian.